Pemirsa, Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah mewah di Jalan Selat Batam, Durensawit di Jakarta Timur Selasa siang. Penggerebekan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terkait kasus penipuan jaringan internasional melalui media elektronik. Terlihat petugas mencoba masuk ke dalam rumah yang terkunci. Total ada 55 warga negara asing dan 6 warga negara Indonesia dari dalam rumah yang langsung dibawa ke gedung Bareskrim Mabes Polri. Para pelaku diduga menipu dengan modus mengaku sebagai anggota polisi untuk memeras korban. Modus pelaku menggunakan media elektronik jaringan internasional atau illegal access beserta dokumen perjalanan visa yang sudah tidak sah.